masih berkaitan dengan kerbau. Tantangan berikutnya adalah membersihkan kandang kerbau. Aduh, bau. Itu bau banget, antara bau banget sama takut diseruduk juga. Aku takut diseruduk, tau gak sih? Kayak dari tadi ngeliatin terus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku akan berusaha strong. Papa takut diseruduk. Takut, karena takut diseruduk sih sebenarnya. Kotoran kerbau selain diolah menjadi pupuk, juga bisa dimanfaatkan sebagai biogas atau bahan bakar alternatif. Jadi, selama dibersihkan, dapat hadiah, tada! Lihat, lihat. Wah! Pak, pak, pak! Pak, pak, cukup berdua, pak! Pak, pak! Cukup berdua, pak! Pak, pak, kerbunya, pak! Nanti gue pula yang diserang gara-gara kabur. Hati-hati, di sini banyak ranjau. Tarik, ditarik. Sambil pecut, tarik sambil pecut. Ke kiri. Yeah. Ayo Indah, kamu bisa. Ayo, dinaikin sekarang. Transportasi, kerbau juga biasa digunakan para petani untuk membajak sawah. Meski keberadaannya kini sudah banyak digantikan dengan traktor. Naik terus. Dia mau naik terus, nggak jadi.
ditampar sama ekornya. Bu, apa yang aku bantuin? Tak, jangan tak. Oh. Stop. Stop. Boom. Dari seluruh tantangan hari ini, yang jelas yang Indah tahu sekarang adalah gak segampang itu yang namanya ngejinakin kerbau ya, udah seharian bersama doi. Jadi artinya kita harus saling menghargai karena kerbau itu ternyata udah banyak banget ngebantu kegiatan manusia. Saya Indah Kusuma,